Ini kami belum mendapatkan usulan definitif dan final dari DPW. Kami belum mendapatkan usulan definitif dan final dari DPW Jawa Timur ya, DPKS Jawa Timur. Tapi mereka sudah membangun koalisi komunikasi juga dengan beragam pihak gitu ya. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan tentu. Saya tidak bisa menyampaikan di sini. Ya, tapi yang jelas dengan kawan-kawan dari Bu Khofifah juga ada komunikasi, dengan kawan-kawan dari PKB juga ada komunikasi. Saya kira akan hanya dua komunitas itu yang nanti akan mencalonkan. Nah, dengan Bu Khofifah juga komunikasi juga cukup intensif karena pada sepanjang waktu beliau menjadi gubernur pun PKS dengan Bu Khofifah atau dengan dengan PKS juga cukup akrab dan cukup kolaboratif antara keduanya.